Assalamualaikum dan WhatsApp guys, kita bertemu lagi dalam channel Samsul Ahmad. Di depan saya ni terdapat keropok yang agak-agak pelik. Mungkin antara korang belum pernah makan lagi. ni keripik ceker monster. Ceker, kalau bahasa Melayu je, ceker ni dia kaki ayam tau tak? Nah, ini adalah produk daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Keripik ceker monster, gak gurih uang kembali, pioner keripik ceker. Saya pun tak pernah makan lagi keripik ataupun keropok kaki ayam ni. Saya pun tak tahu rasa dia macam mana. Yang saya tahu cuma kat sini dia ada bagi free sauce. Okay, packaging dia memang cantik. Dan harga dia kalau tak silap saya dalam RM7 ke RM8 satu ni. Ni pun saya beli dekat Shopee lah. Kita nak tengok isi dalam ni. Bau dia. Bau-bau biasa je. Sos dia bagi sos yang ABC tu. Lah. Banyak ni lah. Dapat ni. Dalam dia dapatlah banyak ni lah. Kalau dekat packaging dia tulis 35 gram, mungkin betul kot 35 gram. Tapi memang agak-agak sangat-sangat sedikit lah kot. Bentuk dia memang mana nampak lah kulit, kulit kaki ayam kan. Bila tengok ni, takut pula asal nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia kan? Tak tahulah rasa apa. Rasa memang rasa kosong kan. Tapi memang betul lah rasa, betul-betul rasa kulit ayam tu. Kulit kaki ayam. Korang ambil kan? Korang ambil, korang goreng, lebih kurang macam tu lah rasa dia. Lagipun dia tak rasa crunchy, tak hangup. Dia rangup. Macam mana nak cakap, rangup dia macam rangup yang dah masuk angin sikit lah. Tapi tadi tak masuk angin. Mungkin memang rasa dia macam tu. Untuk korang nak try, silakan. Tapi saya tak boleh nak teruskan. So, kepada korang nak try, boleh try di beli di Shopee. Saya ingatkan rasa dia kan. Dia rasa adalah rasa macam masa makanan Indonesia yang sebuk-sebuk ke ataupun, tapi yang ni memang rasa kosong sangat. Cuma ada sos yang ni lah yang kita dapat. Itu je lah. Bagi saya agak kecewa lah, sebab biasa produk Indonesia ni biasa power-power kan. Tapi mungkin memang macam ni. Okey. Setakat ni saja untuk video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Bye bye.